Assalamualaikum. Okey, hari ni selamat berpuasa. Macam biasalah kalau kecemburuan tak ada je aktiviti nak bagi. Okey, tak ada cakap banyak. Aktiviti dia mudah je. Masukkan batu dalam botol. Okey, barang ni pun senang. Botol, biasalah botol air ke, botol tupperware ke, jadi botol lah. Kalau lubang dia besar, kita ambil batu besar lah. Kalau lubang dia kecil macam ni, kita pakai batu kecil. Okey, mudah je. Kita minta anak pegang batu macam ni. Masukkan satu, masukkan dua, masukkan tiga. Kalau dia tak nak buat, tak apa. Kita buat dulu depan dia. Adik ambil, masukkan satu, masukkan dua. Okey, tak kisah. Kalau tak ada batu, tak kisah. Kapas pun boleh, guli pun boleh. Benda-benda yang kecil-kecil, orang kata macam tayar kereta yang pecah-pecah pun kan. Tayar kereta yang bulat-bulat kalau tercabut kan, boleh jadi bahan juga. Kalau kata tak ada juga, ambil kertas, bulat-bulat kan, selipit. Macam ni, boleh masukkan. Kalau dia kecil lah tapi ni besar, macam tu lah contoh dia. Mudah kan, benda pun boleh buat kat rumah. Okay, kat sini perkembangan yang ada, perkembangan fizikal macam biasa sebab dia menggunakan tangan. Okey, lagi memantapkan sensori jari jemari dia untuk memegang dan merasa sesuatu benda. Okey, mudah kan? Kalau mudah, bolehlah cuba dekat rumah. Selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum.